Pak Kapolres boleh melihat sebentar ke kamera. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan didampingi Ketua Bayangkari Cabang Pelabuhan Belawan Nyonya Elvi Dayan melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Hamparan Perak. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pencanangan Kampung Siaga Dorang sebagai program Polri dalam rangka kesiapan menghadapi pandemi COVID-19, baik penanganan kesehatan maupun ketahanan pangan. Kapolres beserta rombongan juga berkesempatan meninjau lumpung padi yang disiapkan dalam program ketahanan pangan serta memberikan bantuan sembako dan makanan dari dapur umum yang didirikan oleh Polsek Hamparan Perak kepada warga yang kurang mampu di Desa Lama. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan nantinya Kampung Siaga Dorang tersebut direncanakan akan diresmikan oleh Kapolda Sumut sebagai program unggulan yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Kita dalam rangka persiapan, ya persiapan kampung tangguh. Ya, persiapan kampung tangguh, jadi kita buat namanya Kampung Siaga Dorang. Jadi di sini kita akan mempersiapkan kampung-kampung yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Demikian juga dalam mengantisipasi COVID. Jadi kampung ini nanti sudah ada lengkap semuanya. Ya, mulai dari kesehatan, klinik pembantu, ruang isolasi, ya dapur umum, ya dan lain-lainnya. Lengkap sini, ya. Sudah ada tempat penyimpanan beras, gudang beras mereka, siaga pangan, baik sayur mayur, ternak, ya, telur dan sebagainya. Ini dari masyarakat semua. Ya, masyarakat sudah bertani semua di sini. Yang mana hasilnya juga mereka pakai sendiri dan juga untuk dijual keluar. Jadi dengan adanya hal seperti ini, kita mengharapkan nanti kita akan bantu pemasaran daripada sayur-sayur ini keluar dengan harga yang baik. Ya, jadi kita bantu untuk dijual keluar, ditampung di luar, harga yang baik sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih baik. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.